Ya, baik. Kita pada malam hari ini selalu akan membahas tentang momen inersia. Nah, apakah yang disebut dengan momen inersia? Momen inersia kadang-kadang disebut dengan momen kelembaman atau kekakuan penampang. Itu adalah jumlah dari hasil perkalian antara luas bagian-bagian kecil bidang dengan kuadrat jarak terhadap suatu garis yang ditentukan. Definisinya matematis banget ya. Jadi ya, nanti kita lihat memang betul ini definisinya begini. Tapi sebenarnya dia menunjukkan kekakuan. Ya. Mas Muhammad B, saya mute ya. Nah, ini saya suka matikan video apa kamera saya, soalnya kamera saya itu ada gangguan tuh suka begitu. Jadi saya matikan dulu ya, mohon maaf. Nah, itu adalah arti dari momen inersia. Kemudian, nah, ini nggak mau jalan. Saya harus stop share. Nah, baru saya bisa share lagi. No. Share satu aja. Gak kelihatan ya mestinya. Ya, udah kelihatan ya mestinya. Saya buka kameranya deh biar kita bisa lebih interaktif. Oke, ini adalah rumus umum. Jadi, seperti tadi disebutkan bahwa dia adalah jumlah dari luas bagian-bagian kecil dari luas ditambah dengan jarak, dikalikan dengan jarak kuadratnya. Kuadrat jaraknya. Jadi misalnya ini adalah sumbu X dan sumbu Y dan ini adalah penampang yang kita lihat, yang kita tinjau, maka inersia dalam arah sumbu X itu disebut dengan IX, itu adalah Y kuadrat kali DA. Jadi jaraknya ke sini, kuadratkan, ya, dikalikan dengan luas yang kecil ini, DA. Ya. Nah, kalau ke arah itu ke arah X ya. Nah, kalau ke arah Y, dia X kuadratnya. Jadi jarak dari sumbu ini ke sana dikuadratkan, dikalikan dengan DA. Nah, kalau terhadap sumbu Z, di mana sumbu Z itu adalah kuadratnya dari jarak dari DA itu ya dengan R. R ini adalah jari-jari atau garis sisi miring dari segitiga ya. Kalau sisi yang ininya A dan ininya X, maka R adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya. Apa namanya? Rumus Pitagoras ya waktu SMA. Nah, IZ itu adalah R kuadrat kalikan dengan DA. Atau karena R kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi, ini adalah integral X kuadrat DA plus Y kuadrat DA atau IX plus IN. Ya. Nah, jadi karena seperti itu rumusnya, jadi satuannya adalah ini kalau ini meter, E kuadrat, kalau E itu adalah meter, maka E kuadrat meter persegi ya. Dan DA adalah luas, jadi dia meter persegi. Jadi meter persegi kali meter persegi, dia nanti satuannya meter pangkat 4, atau sentimeter pangkat 4, atau inci pangkat 4. Ya. Nah, itu yang disebut dengan inersia. Aduh, saya kok.
Mau ganti slide juga ternyata nggak bisa ya. Angkut terus, masa harus stop share dulu sebentar. Stop share dulu. Benar-benar ini. Nah, baru kemudian bisa di Iya. Nah, ini kemudian kita lihat momen inersia translasi ya. Translasi. Nah, jadi seperti tadi ya, IX, mohon maaf ini. Ini adalah X aksen. Ini adalah X sebenarnya gitu. Mungkin sebelum saya betulkan dulu ya gambarnya ya. Aduh. Kok harus stop sharing ya? Gak kompatibel bener ini. Ya, aduh, iya belum sharing. Nah, gini ya, saya betulkan dulu nih. Jadi ini adalah X, ini adalah X aksen. Dan ini adalah X. Ini adalah sumbu X aksen. Ya, sedangkan yang ini adalah X. Ini yang ini X. Kemudian yang ini A, ya. Kemudian yang ini adalah ini adalah A maksud. Nah, gitu ya. Nah, jadi inersia terhadap X aksen, ya, bukan lagi terhadap X ya, terhadap X aksen, ya, itu adalah inersia terhadap X ditambah dengan jaraknya dikuadratkan dikali dengan luasnya. Jadi IX aksen sama dengan E0 kuadrat A ditambah x. E0 itu apa? E0 adalah jarak dari ix ke x. Ya. Nah, demikian juga dengan ia. Kalau ini ia, ini ia aksen. Ya. Nah, jadi yang nanti kita cari itu adalah ini sebenarnya, ix ia ya. IXIA itu apa? IXIA itu adalah inersia terhadap titik beratnya. Jadi kalau penampangnya seperti ini, bulat begini, dan kita cari dulu titik beratnya. Nah, IA dan IX itu adalah terhadap titik berat ini. Ya. Nah, sedangkan di titik yang lain dia harus ditambah dengan N0 kuadrat dikalikan dengan A atau X0 kuadrat dikalikan dengan A tergantung dari sumbunya. Ya. Jadi dengan kata lain, momen inersia itu akan paling kecil nilainya kalau diukur terhadap titik berat. Ya. Jadi kalau ketemu titik beratnya sini, kemudian ini kemudian kita hitung inersia terhadap titik berat ini, jadi sumbunya begini, ya. Maka itu adalah yang paling kecil. Soalnya kalau kita geser sumbunya ke tempat lain, itu akan lebih besar. Biar ini kan gini ya, E0 kuadrat tambah A. Jadi momen inersia yang terhadap titik berat tadi harus ditambah dengan E0 kuadrat ditambah A. Jadi dia menjadi semakin besar.
Makanya yang paling kecil itu adalah IX. Ya. Oke. Oh, kalau nggak di ini bisa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung momen inersia kalau segi panjang. Ya, mencari momen inersia terhadap garis netral yang horizontal. Oke ya, jadi pertama kita cari dulu titik beratnya. Kita tahu lah titik beratnya gampang aja, pasti di tengah-tengah sini kan? Ya. Oke, tengah-tengah sini. Nah, kemudian kita mau mengukur atau menghitung IX. IX. Nah, IX tentu saja kita akan cari DA-nya dulu. Kita ambil sepotong gini, jarak dari kita ambil sepotong, dan jarak dari sini ke sini itu kita sebut dengan A. Kemudian sepotong ini kita ambil kecil, ini adalah DA. Ya. DA. Nah, jadi luas kecil ini DA ini, kita sebut ini sebagai DA, itu adalah DA dikalikan dengan lebarnya ini adalah B. Ya, jadi DA itu adalah B kali DA. Kemudian ini, sorry. Kemudian ini jaraknya adalah A. Jadi, integralnya adalah A kuadrat D. DA itu adalah B dikalikan dengan DA. Jadi dapatnya integral a kuadrat b dI. Ya, ini kalau diintegralkan, b-nya keluar, b-nya keluar, ya. Kemudian e-nya pangkat 3, sepertiga ya. Ingat dong, ingat nggak sih? Kalau nggak ingat, saya ulang ini. Jadi gini. Jadi integral dari ya. Sini. Ya, integral dari x pangkat n. Maaf, maaf, saya nggak kelihatan. X pangkat n. Integral dari x pangkat n. Tinggi sekali ini. Integral x pangkat n integral dari x pangkat n, nah sama dari dx ya, masih ingat pelajaran SMA ini akan sama s. Ya, ini akan sama dengan apa? 1 dibagi n plus 1 ya, x pangkat berapa? N plus 1. Nah, gini. Ditambah C. Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, jadi kalau X-nya pangkat 3, otomatis ya. Jadi kalau integral ya, dari I pangkat 3, ya, eish. DI ini tentu saja adalah 3 ditambah 1. Sorry, ini kita punya kuadrat ya. Sorry, sorry. Ya, itu saja 2 ditambah 1 adalah 3, turun ke bawah jadi dia 1 per 3. Oke. Dan x e-nya pangkat tadinya 2 jadi tambah 1 jadi pangkatnya 3.
gitu ya. Nah, kemudian ini coret-coretan saya yang merah ini yang bukan masuk materi atau yang merah boleh. Nah, yang lain. Ya. Nah, terus kemudian kita ingat juga bahwa kalau suatu turunan ya, kalau jadi kalau integral tertentu, ini namanya integral tertentu itu artinya dia punya batas-batas ya. Jadi integral tertentu dia punya batas-batas begini. Ya. Misalnya dari A ke B dari suatu fx, f aksen x ya dx. Nah, ini tentu saja ya hasilnya adalah fx x. Oh salah, ini harus dibuat batasnya dulu. Brackets. Ini sekaligus ini ya, sekaligus latihan untuk ngetik tesis ya. Tesis tugas akhir ya. Tugas akhir semua persamaan harus pakai apa itu namanya? Equation editor. Ya, jadi jangan pakai diketik biasa. Jelek, udah disediain sama Microsoft Word untuk ngetik persamaan, simbol-simbol matematik itu pakai equation editor. Dia punya sendiri nih, lambangnya ini nih. Lambangnya pi ini, ya. Lambangnya pi. Oke, okay, ya. Nah, jadi ini fx nah gitu. Nah, ini kemudian biasanya ditulis yang atas jadi atas. Ish. Atas jadi atas. Itu terus yang bawah jadi B. Nah, gitu ya. Jadi batasnya dari A sampai B. Maaf, ini nggak mau. Nah, ini artinya bahwa garisnya nggak mau. Sebentar, bentar. Baik sekali ini. Ya udahlah, pokoknya ini harusnya A dan B di atas sana ya. Nah, ini bisa sama dengan ya. Sama dengan FA kok begini sih? FA ish. Nah, ini yang benar. Akhirnya mau juga dia. Ah, F-nya tapi nggak belum, belum betul ini. Bentar, kenapa sih? F. Ah. Sudah. Ish. Ini.
minus FB. Ya, mudah-mudahan ingat nih. Masih ini zaman SMA sih. Mungkin sudah terlalu lama lulus, jadi udah lupa. Tapi seperti ini rumusnya ya. Nah, hal yang sama diberlakukan di sini. Jadi, ini kan E kuadrat B ini sebenarnya ada batas-batasnya, ya. Jadi batas-batasnya itu harusnya adalah ya ini IX mana saya tulisnya sini aja ya IX itu sebenarnya adalah integral dari ada batasnya harusnya ini nulisnya maaf. Nih, ya. Nah, bawahnya ini adalah dari nol sini. Sorry, batasnya itu dari ini kan x kan. Jadi batasnya itu y-nya itu ini kan h nih. Jadi batasnya dari y itu bergerak dari minus h, sorry, minus setengah h sampai plus setengah. Jadi di sini harusnya minus setengah h. Nggak boleh. Minus setengah h. Ya, sampai plus setengah h. Nah, gitu. Itu batas-batasnya. Lalu ininya itu ya, E kuadrat. E kuadrat kalikan dengan B. Nah, gini harusnya. Kalikan dengan DA. Nah. Ya. Yang perbaikan saya tulis biru ke warna biru. Nah, gitu ya. Jadi harusnya ada batasnya. Nah, tentu saja kalau ikut di sana tadi, kita sudah tahu ini adalah sepertiga e kuadrat b-nya keluar dari tanda integral, jadi sebenarnya sama dengan b-nya keluar dari tanda integral. Lalu integralnya adalah ya, B dikali B-nya dikeluarkan dari tanda integral dengan integralnya sendiri adalah ini. Sepertiga E pangkat 3 ya. 1 per 3 dari E pangkat 3. Nah, gitu ya. Tapi ini nggak bagus. Bentar. Perbaiki dulu. Kalikan dengan nah, gitu ya. 3B kan? Nah, tetapi ini dengan batas-batas ini ada batasnya, brackets yang gimana sih? Ah. Ini di dalam kurung. Masya Allah. Ini di dalam kurung.
Nah, gitu maksudnya. Ini nggak usah. Nah, jadi ini juga nggak perlu. Nah, ini batasnya adalah batas bawahnya itu. Enggak. Batas bawah. Enggak begitu kelihatan saya. Bentar, saya enggak begitu kelihatan nih soalnya. Oke. Jadi batas bawahnya adalah minus sepertiga, minus setengah. Hah? Sedangkan batas yang atas maaf salah. Batas yang atas adalah plus plus 1/2. Nah, keterbaruan. Nah, gitu. Tapi ini harusnya bisa satu garis. Sebentar, saya naikkan dulu. Ya, yang benar itu nulisnya itu satu satu baris harusnya. Oh, ngerti saya. Jadi gini. Ulangi lagi lah nulisnya. Biar cantik tulisannya. Ini sepertiga. Ya, I pangkat 3. Ya, nah kemudian ini dikasih batas mana dia? Ini. Enggak gitu. Ini ada tanda ini. Ya, lalu ini sepertiganya ini dipindah dimasukkan sini. Oke. Terus sepertiganya ini dihapus. Ini juga dihapus. Nah, lalu ini kita tulis saja dulu. Satu, satu. Nah, itu maksudnya. Oke, ini adalah plus setengah. Nah, ini adalah minus setengah. Nah, gitu ya. Harusnya. Ini tulisan yang benar tuh gini nih, yang benar ya, seperti ini ya. Nah, tentu saja kalau sudah begini, berarti nanti diganti dengan ini ya, FA minus FB. Berarti ini nanti jadinya sama dengan B dikalikan dengan sepertiga. Sepertiganya bisa keluar sih.
sepertiganya keluar aja lah biar nggak pusing ya. Jadi ini sama dengan sepertiga B, satu per tiga, sepertiga B ya. Nah, E-nya aja yang berubah, jadi ini E-nya. Jadi ini yang pertama adalah salah lagi. Sebentar. Kurungnya kurung kurung awal ya harusnya. Nah, ini adalah setengah H satu per dua. Enggak, jelek. Ini satu per dua. Satu per dua. A. Angka tiga. Oke, minus. Ya. Minus setengah H pangkat tiga. Nah, gitu harusnya. Ya, nulisnya. Kelihatan enggak? Ya, ini semua tadi itu, ini kan FA minus FB. FA-nya adalah kalau ini, kalau yang atas ini masuk ke sini, ini kan mengatakan 3 ya. Pangkat 3 minus dari min setengah H yang bawah ini dipangkatkan 3. Oh, 3 ini belum keluar. Nah, ini ya. Jadi ini adalah yang A yang atas, yang ini yang B yang bawah. Nah, ini tentu saja setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. Minus setengah pangkat 3 itu adalah minus 1/8. Ya. Nah, jadi minus dengan minus 1/8 menjadi plus 1/8. Jadi hasilnya adalah 1/8 tambah 1/8. Jadi hasilnya itu, maaf, kan sebelumnya ya. Nah, ini push nih ya. Jadi hasilnya nih. Ini saya kasih warna biru ya, artinya terusan dari yang biru. Itu adalah 1/3 ya dikalikan dengan ya 1/8 1/3 kali mana kali kali kurung buka. Ini adalah 1/8 1/8 ditambah 1/8 ya, ini semua dikalikan dengan BH pangkat 3. Nah, sehingga seluruhannya ini 1/8 tambah 1/8 adalah 2/8. 2/8 dikalikan dengan 2/8 adalah 1/4. 1/4 kali 1/3 jadi 1/12. Jadi jawabannya adalah 1/12 B H pangkat 3. Nah, gitu. Jadi ini sama dengan nah, gitu ya. Mudah-mudahan gak ada yang bingung.
Oke. Okay. Kalian dapat 1/12 pihak pangkat 3. Nah, itu adalah inersia dari balok atau penampang apapun lah ya, yang bentuknya segi panjang. Persegi panjang. Jadi itu terhadap X ya, terhadap sumbu ini. Terhadap sumbu ini. Nah, kalau terhadap A, ya, hal yang sama tapi pindah ini aja, dapatnya 1/12 juga, tapi yang dipangkatkan tiganya adalah B-nya dikalikan dengan H. Ya. Jadi udah jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, kita tahu bahwa yang namanya momen inersia itu nanti tergantung pada penampangnya ya, penampangnya. Jadi kalau kita bandingkan IX dengan IA, ya, ini kan IX nih, bentuknya kan penampangnya gini, B sama H besar mana? Besar H ya, besar H. Dari gambar ini, ya, besar H. Nah, jadi IX dibandingkan IA besar mana? Ingat bahwa IX adalah 1/12 pihak pangkat 3, sedangkan IA adalah 1/12 HB pangkat 3. Jadi yang di sini yang dikalikan, yang dipangkatkan 3 adalah B-nya, sedangkan yang ini yang dikalikan pangkat 3 adalah H-nya. Sedangkan H itu lebih besar daripada B. Jadi IX kalau dibandingkan dengan IA besar mana? Besar IX ya. Karena itu IX disebut dengan sumbu kuat. Ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi IX ini H lebih besar dari B. Ya, karena itu IX itu akan lebih besar daripada IA. Ya. Jadi sumbu XX ini disebut sumbu kuat atau strong axis. Ya, tahulah ya. Dan sebaliknya ya, dan AA dan penyambungnya ya, dan sumbu AA ya, disebut sumbu lemah. Ya, jelas. Nah, sekarang untuk apa itu semua? Ya, untuk apa? Nah, seandainya saya punya balok. Bentar, saya stop sharing dulu ya. Stop sharing dulu. Aduh, udah. Klap klip ini ya. Nah, seandainya saya punya balok seperti ini, kebetulan ini buku ya. Buku. Ini kan penampangnya kotak ya. Penampangnya ini kotak. Buku ini. Nah, tentu saja sumbu lemahnya yang mana? Sumbu lemahnya yang AA yang ini ya. Sedangkan ini sumbu kuat yang tegak lurus ini. Oke.
Nah, seandainya penampang ini saya mau jadikan jembatan, misal, ya, bagaimana saya akan menaruhnya? Apakah saya menaruhnya begini, ya, dan orang lewat di sini, kendaraan lewat di sini, atau saya naruhnya begini dengan kendaraan lewat di sini? Tentu saja kita akan pilih begini, ya. Kenapa? Karena ini momen inersianya lebih besar tadi itu. Karena ini sumbu kuatnya di sini, ya. Pada sumbu kuatnya begini, berarti dia inersinya lebih besar. Kalau dilewatkan kendaraan di sini, dia akan susah untuk melendut, ya. Lain masalah dengan kalau gini, ya. Itu bedanya. Nah, jadi hal yang sama seandainya kalau ini kertas. Kertas ini kalau mau kita robek, ya, mau kita robek. Misalnya kita akan robeknya begini, ya. Bukan begini, karena kalau begini susah, ya. Nah, itu bedanya. Ya, beda antara sumbu lemah dengan sumbu kuat. Saya mati dulu lampu saya. Bentar ya, kenapa jadi nyala nih habis? Oh tadi. Semoga susah nanti. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan satu hal lagi. Ya, sebelum nanti kita ada yang tadi kan kita punya kesulitan ya. Bukan kesulitan sih. Ya, rada-rada ribet sedikit. Saya share screen lagi. Waktu kita menghitung ini ya, integral. Integral ini. Ya kan? Nah, kita zaman sekarang sudah maju, semua hampir semua bisa dilakukan oleh komputer ya, supaya kita nggak terlalu repot seperti ini. Ya. Nah, ada yang pernah coba pakai Wolfram Alpha? Belum pernah ya? Atau matematika, software matematika? Software matematika harus beli. Ya. Ya, beli bajakan boleh, beli asli boleh. Tapi harus beli. Nah, sekarang sudah ada websitenya supaya gratisan. Ya, namanya Wolfram Alpha. Wolframalpha.com. Ini saya tunjukkan sekalian. Ya. Nah, ini tampilannya Wolfram Alpha. Nah, itu kita bisa melakukan ini, hitung-hitungan ini pakai sini ya. Oke, ini. Jadi, kalau kita tulis di sini, oh saya mau integral. Ini integral. Ya, integral dari apa itu? I pangkat 2. I pangkat 2. Ya, dari DA. Ya, sama dengan internet saya lelet atau gimana? Masih diproses. Nih ya, integral e kuadrat dy adalah sepertiga e pangkat 3. Langsung digambar, lupakan gambarnya. Ya. Atau kita pakai itu tadi. Ya. Yang ada batas-batasnya.
Jadi yang ini. Ini lupakan saja ini. Terus. Nah, ini dari minus setengah. Sorry. Minus H per 2 sampai H per 2. Ya. Dari tadi itu. I kuadrat di. Coba hitung. Belum ya. Nih. H pangkat 3 per 12. Tinggal dikalikan dengan B. Jadi 1 per 12 B H pangkat 3. Persis seperti yang kita dapatkan di sini. Ya. Sama kan? 1 per 12 B H pangkat 3. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai Wolfram Alpha silakan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau bentuknya bentuk yang lain. Jadi ini sudah ya, segi panjang sudah. Kita coba sekarang segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki bentuknya seperti ini. Oke. Lalu kita akan dapatkan A per B. Kita akan dapatkan, kita mau mencoba berapa besarnya momen inersia dalam arah sumbu X ini. Tentu saja pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu ya di mana titik beratnya. Pakai cara yang kita sudah bahas hari Kamis pekan lalu ya. Oke. Nah, titik berat itu adanya di sepertiga dari kalau yang arah Y jelas lah ya, dia akan ada di tengah sini. Yang arah X jaraknya sepertiga dari sini. Ya, makanya ini sepertiga H. Kalau ini H dari sini sampai sini adalah H, ini H. Maka titik beratnya itu ada di sepertiga. Itu kalau segitiga ya. Jadi sepertiga. Ya, oke. Jadi sepertiga di sini, 2/3 di sana. Oke, nah kita kemudian ambil saja satu foto. Kalau terhadap sumbu X, maka kita ambil satu potong. Ya, satu potong yang sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi ini besarnya adalah DI. Ya, DI. Katakanlah panjangnya ini A, A kecil. Ya, maka A ini kalau dibandingkan dengan panjang ini nih, yang B, panjang sisi bawah, apa alas, alas. Jadi alasnya ini adalah B, tingginya adalah H. Nah, maka A ini kalau dibandingkan dengan B, ya, itu adalah A ini dibandingkan dengan B, itu adalah dari sini ke sini dibandingkan dengan dari sini ke sini. Ya, coba saya tulis dulu. Jadi, pakai biru. Ya, jadi panjang ini A ini, kalau dibandingkan dengan panjang ini B ini, akan sama dengan panjang ini dibandingkan dengan panjang ini. Maaf nih gambarnya jelek ya karena pakai tangan freehand. Oke ya. Jadi A ini kalau dibandingkan dengan B itu akan sama dengan ini tuh apa? Ini adalah H ini H dikurangi sepertiga jadi 2/3 H dikurangi dengan Y ya kan jarak ini panjang dari sini ke sini itu adalah 2/3 H dikurangi Y ya yang ini 2/3 H dikurangi Y. Nah, sedangkan yang ini adalah dari sini ke sini adalah H. Makanya dia gini nih.
2 per 3 H minus Y. Nah, jadi kalau seperti itu, maka A saja B-nya pindah ke kanan. Ya, jadi B per H kalikan 2 per 3 H minus Y. Oke. Nah, IX ini rumusnya. Rumus IX adalah ini, A kuadrat DA. Ya. Tentu saja ini nanti, ya ini D, A kan. Ini batasnya adalah dari minus sepertiga H. Minus sepertiga atau begini deh, saya tulis. Aduh. Sementara kita keep dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini kan nggak jelas tulisan. Kalau ngetik sendiri jelas. Ya. Jadi IX itu IX gitu ya. Saya warnai apa ya? Hijau aja. Pokoknya warna-warni kita. Nih ya. Ix itu sama dengan integral ini integralnya besar ya. Aish. Ya. Nah, bawahnya adalah i. Ya, jadi minus i, sorry. Minus 1 per 3. H. Oh, salah saya nulisnya ya. Minus. Ya, sedangkan yang atas adalah 2 per 3 H. Ya. Nah, ini adalah E kuadrat. E kuadrat DA. Ya. Oke. Nah, E kuadrat DA. E kuadrat DA itu, DA adalah ini, luas ini. Itu adalah A dikalikan dengan A dikalikan dengan DA. A kecil maksudnya. Jadi ya. Jadi ini sama dengan copy aja ini. DA ya. DA itu adalah A. A-nya adalah ini. B per H. Kalikan dengan itu. Ya, jadi saya pakai itu. Ini adalah B per H. Ya. Dikali dengan 2 per 3 H minus E. Nah, gitu. Ini gak rapi karena harusnya ini kurung kerawal ya. Sangat diganti. Gak bisa diganti sebenarnya.
Nah, itu udah ganti. Ya. Ini harusnya tadi apa? I kuadrat H A kali D. Iya, benar ya. Benar ini. Jadi ini nggak perlu. Carikan dengan DI. D dari I. Nah, ini harusnya nantinya yang benar. Ya. Nah, ini kalau diintegral pakai cara yang tadi akan keluar dapatnya ini. 1/36 BH pangkat 3. Ya. Kalau mau sedikit repot, mari kita buktikan atau pakai itu tadi aja ya. Pakai ini biayanya jelas bisa keluar ya, jadi kita nggak usah lihat-lihat itu. Kita gunakan alat kita yang ini. Ya, gunakanlah si Wolfram Alpha. Ya. Jadi kita buat sekarang ini ya, hanya ini dari minus 1/3 H. Jadi H kuadratnya ini adalah 2/3. Ya. Lalu ini bukan E kuadrat dikalikan dengan B per H, kalikan lagi dengan 2/3 H. Ya. Minus E. Saya, iya. Lalu kurung tutup. Ya, dan kurung tutup yang kedua. D, I. Dah, kita hitung. Ya, keluarnya B apa enggak 3/36. Persis seperti yang kita harapkan di sini. Ya, BH pangkat 3/36. Dan demikian juga dengan arah yang sebaliknya, arah I. Ya, jadi kalau bentuknya segitiga, arah I-nya 1/48. Silakan dicoba pakai Wolfram Alpha tadi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kalau segitiga, kalau lingkaran ya, kalau lingkaran kita definisikan dulu. Jadi ini lingkaran dengan jari-jari R ya. Nah, kalau jari-jari R ini ada suatu sudut besarnya theta, maka X itu adalah R cos theta ya. R cos theta ini adalah X. Sedangkan E-nya adalah R sinus theta. Ya. Nah, kalau R E-nya sama dengan R sin theta, berarti DE-nya terhadap theta, DE per D theta, itu adalah R cos theta D theta. Ya, jadi kalau kita punya sudut ini berubah terhadap theta, maka kita dapatkan DI itu adalah R cos theta d theta, sehingga DA-nya DA itu adalah X dikalikan dengan DI seperti biasa, tapi DI-nya sekarang adalah X-nya R cos theta, DI-nya adalah R cos theta d theta, sehingga DA-nya jadi R kuadrat cos kuadrat theta d theta. Ya, ini adalah DA. Sudah, sebenarnya lupakan saja lah ini, lupakan saja ini.
ya. Jadi biar nggak pusing ya. Pakan nih, pakan dulu. Nanti kita mungkin bisa pakai, bisa enggak. Nah, momennya adalah ini, E kuadrat dA. E-nya adalah R sinteta, jadi R sinteta kuadrat. Kemudian, dA-nya adalah R kuadrat cos kuadrat d theta. Jadi, hasilnya itu 4R pangkat 4 integral sin kuadrat theta cos kuadrat theta d theta. Ya, dari berapa tetanya? Dari 0 ke 360 derajat atau dari 0 ke 2 pi. Ya, 2 pi. Nah, yang akan diperoleh adalah ini. Ya. Dari 0 ke pi. Oh, kok pi 2 ya? Oh, di atas. Di atas. Apa? Di atas. 0 ke pi per 2. Pi per 2. Ini bentuknya seperempat lingkaran kali ya. Kenapa dia pi per 2? Dari 0 ke pi per 2. 0. Sin kuadrat cos kuadrat d theta itu sama dengan seperempat. Ini nanti kita lihat lagi ya. Ini. Pi per 2 itu kan berarti 90 derajat ya. Berarti dia hanya seperempat dari situ. Oke. Seperempat. Seperempat pi r kuadrat. Pi r kuadrat, pi r kuadrat. Ya, ini juga bisa kita gunakan ya Wolfram tadi ya untuk mendapatkan. Jadi integral ini, biar enggak pusing-pusing ini, integral yang ini bisa kita atau yang ini aja lah. Yang ini, yang di dalam tanda integral. Ini bisa kita kerjakan pakai Wolfram alpha ya. Ini. Jadi kita kalau kita integralkan ini, ups. Itu saja ya. Kemudian integral. Nah, ini kalau tadi bilangnya 0 sampai pi per 2 ya dia. Dari sinus kuadrat theta, sin theta, jadi sinus kuadrat t katakanlah gitu ya, kali cos kuadrat ya t dari dt sama dengan nggak mau dia sebentar sin kuadrat t dt harusnya mau
Lihat step by step evolutionnya gimana. Harus bayar ya. To unlock the full solution, go to pro. Aduh, aduh, disuruh bayar. Ya, kalau masih sederhana, nggak perlu bayar. Kalau udah susah-susah, bayar. Ya. Tapi ikuti ini aja lah. Nggak bisa ternyata. Oke. Okay. Wolfram Alpha. Kalau terlalu repot, ya minta bayaran. Jadi nggak bisa gratisan. Oke, okay, ya. Nah, jadi dapatnya inilah kira-kira. Seperempat, seperempat PR pangkat 4 atau seperempat PD pangkat 4. Nah, kalau cincin, dia dapatnya seperti ini. Ya. Nah, kita juga bisa mencari seperti ini ya, seperti waktu soal mencari titik berat itu. Ya, kita cari momen inersianya berapa ini? Misalnya ya. Ini fungsinya adalah 2x kuadrat. Jadi, kalau ini kita punya jarak dari sini ke sini adalah x. Ya, jadi kita cari momen inersia terhadap A ini. Momen inersia terhadap A kan x kuadrat dA ya. Nah, dA-nya itu adalah dx ini kalikan dengan tingginya. Tingginya adalah, karena ini fungsinya 2x kuadrat, jadi tingginya adalah 2x kuadrat. Nanti DI-nya adalah 2x kuadrat DX, itu kira-kira. Ya. Nah, ini saya masukkan lagi. Oke. Kita hitung, IX, E kuadrat DA, ini IX-nya. Sedangkan kalau IA yang tadi itu, ya, ini dijadikan aljabar biasa, kemudian diintegral, dapatlah 409,6. Kalau ini 46, 81,14. Jadi, tadi yang lebih susah daripada ini. Ya. Oke. Okay. Nah, macet lagi. Kenapa suka macet ya? Ya, ini saya selesai. Kemudian yang terakhir, yang ini, ya, bagaimana inersia terhadap bentuk seperti ini? Nah, bentuk seperti ini harus kita potong-potong, ya. Harus kita potong-potong. Nih, kita potong-potong. Ya, jadi seperti ini. Ada satu yang ini. Bentar, saya ya, ini ada bidang satu nih yang ini, lalu ada bidang dua yang ini. Kan? Nah, bidang satu ini ukurannya jadi ini 10, ini 30. Bidang dua ukurannya ini 30, ini 15. Ya. Nah, supaya tahu momen inersianya, kita harus tahu titik beratnya ada di mana. Titik berat yang pertama ya, itu sudah kita kerjakan ya waktu di pekan lalu. Titik beratnya itu berada di 10 setengah ya, dari sini ke sini itu ini titik beratnya nih. Ini titik beratnya yang pakai putus-putus nih ya. Nah, jaraknya itu dari sini ke sini 10 setengah, dari sini ke sini 17. Ya. Nah, tentu saja masing-masing ini kemudian dihitung inersianya yang ini pakai 1 per 12 B pangkat 3 itu ya. Ini juga 1 per 12 B pangkat 3. Terus itu kan masing-masing terhadap sumbunya ya. Misalnya bidang, misalnya yang ini kan 1 per 12 B pangkat 3 itu kalau kita hitung terhadap sumbunya ini. Nah, sumbunya itu harus dipindahin ke sini pakai tadi I0 sama dengan E kuadrat tadi kan dengan A. Jadi ini maksudnya. Jadi IX itu adalah IX1 ditambah X2. IX1
itu adalah sepertiga, sorry, sepertiga 12 B1 pangkat B1 kali H1 pangkat 3 ditambah. Nah, ini sekarang dia ada 3 set. Jadi ini yang 1/12 B1 H1 pangkat 3 itu tentu saja adalah yang ini ya terhadap sumbunya. Ya. Nah, sumbunya ini harus digeser ke sana. Jadi kalikan dengan B1 H1 ini adalah luasnya. Ini S1 minus A dikuadratkan. Ini adalah jarak kalau kita geser dari sini ke sini. Ya. Nah, itu bidang 1. Kalau bidang 2, 1/12 B2H2 pangkat 3, kemudian dikalikan dengan luasnya, dan ini digeser ya dari sini ke sana. Digeser, dikuadratkan, ini dapatnya. Gitu. Ya. Itu adalah X aksen. Aduh. Ya, X aksen itu adalah yang ini. Ini X aksen ya. Kalau X-nya kan yang ini. Ini X aksen. Y aksen yang ini. Ya. Nah, jadi itu adalah Y aksen. Y aksen kurang lebih sama. Y1 tambah Y2. Dan kita peroleh, kalau kita masukkan angka-angkanya, straightforward ini ya, langsung masukkan angka-angkanya, langsung dapat Y aksen besarnya adalah ini. Begitu, ya. Sehingga bentuk seperti ini, kita akan dapatkan, oh, titik beratnya di sini, perpaduan dari dua macam penampak ini, titik beratnya di sini, dan masing-masing punya inersia yang besarnya sekian, ya. Jadi kalau selama dia kotak-kotak, kita sudah tahu momen inersia terhadap sumbunya, yaitu 1/12 B pangkat 3. Nah, tinggal itu digeser-geser ya. Digeser-geser sumbunya supaya bisa ngepas di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jam 21.40. Saya stop sharing dulu ya. Oke, udah jelas ya. Kita masih belum ada tugas. Mungkin pekan depan, insya Allah ya. Kamis depan mungkin kita akan mencoba merangkum ini dalam suatu tugas supaya lebih enak, lebih dapat memahami lah seperti apa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya harus absen, tapi saya sebelum absen, saya matikan dulu rekornya.